Nah, kalau untuk melihat kardiak master ini, kalian besarkan di pembesaran 400 kali ya, yang warna biru ya. Nah, ini bisa kalian lihat struktur otot jantung. Jadi otot jantungnya, ini adalah serat ototnya yang bercabang nih, ini serat otot ya, bercabang. Kemudian ini ada diskus interkelaris ya, yang ada garisnya ini. Ini kalau di sini ditulisnya interkelatif ductus ya, interkelatif diskus ya. Jadi memang dibuatnya di situ, tapi itu adalah preparan otot jantung. Jadi dia memang spesifik warna ini untuk memperlihatkan diskus interkelatusnya ini ya. Nah ini inti, nah intinya berada satu ya di tengah-tengah. Ini sebuah inti sel. Nah nanti kalian bisa lihat serat ototnya ini dia berlurik ya, berlurik-lurik. Lihat di sini, memang kalau di layar televisi kalian tidak kelihatan. Nanti kalian lihat sendiri di mikroskop ya, diperhatiin luriknya. Nah itu otot jantung. Jadi nanti tugasnya ada 10 preparat ya, kalian harus buat. Nah terus ini ada satu lagi, sebenarnya ini sama sih, jaringan ikat padat teratur tapi penampang penampang memanjang atau longitudinalnya. Kalian boleh memilih salah satu ya di antara itu yang ingin kalian gambar, yang ini atau yang saya jelaskan tadi. Nah ya, kalau misalnya kecil penampangnya pembesarannya 100 kali memang kelihatan seperti ini. Nah nanti kalian besarkan jadi 400 kali ya, 400 kali. Nah ini kelihatan serat kolagennya ya, tebal ini ya, nih. Ini ya. Memang garis batasnya tidak tampak, tapi kalau kalian lihat langsung di mikroskop kelihatan, karena mungkin di layar televisi aja. Nah ini fibroblasnya yang berhimpit di antara serat-serat kolagen. Itu aja tambahannya dari saya penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ke depan ya.